tumbah, kalau tumbah udah bar. Oke. Buka. Tunggu. Ternyata jatuhin gitu. Terus kalian buka mulut kalian melebar-lebar. Bu, jangan ke hidung. Oke, sini. Kak, post enggak posting TikTok. Nanti. Jadi buka mulutnya. Rasain. Nah, nih, rasain ini turun. Ah, tuh. Rasain turun ke bawah. Lagi ya. Nih, buka mulutnya lagi. Ya. Gitu, ngerti enggak? Itu tutorial minum namanya. Itu tutorial minum. Udah live coba buat tutorial minum doang udah. Sebut nama aku Dimas Kabun. Hai Dimas. Tangan bagus, tadi tangan bagus. Enak banget minum teh pucuk. Bukan teh pucuk. Gak boleh disebutin, kita gak disponsorin teh pucuk, maaf. Ya, kalau teh pucuk nonton ya boleh di endorse. Hai. Ngerti kok kak tutor minumnya. Oh mau lagi yang belum tahu. Oke nih jadi kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan takut nanti tumpah ya. Pelan-pelan nih kayak gini. Pelan-pelan. Takut tumpah pelan-pelan. 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 Kok ini gak kebuka-buka ya. Pelan-pelan. 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 Oh, aku buka ternyata. Ntar di bawah. Cepet. Lo tumpah. Oke. Oke. Oke, gini. Udah dibuka. Tuh. Ini minumnya namanya puluk. 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 Ha. Puluk hurum. Tuh ya. Oke. Buka kalimatnya yang belum tahu tutorial minum. Buka mulutnya lebar-lebar. Ya. Bisa langsung. Aha, jadi ada tiga tipe minum. Tunggu. Ada. Rempong ih. Nah, oke. Aku mau kasih tahu kalian tutorial minum. Dan cara-caranya. Dan kategorinya yang buat bisa minum. Buat bisa minum apa sih, Hap? Pasti bun. Oke. Ini tipe untuk cara minum cowok cool. Nih. Oke. Mulutnya gini. Kalau cowok cool ya. Megang harus kencang. Terus. Extra joss. Extra. Gitu ya guys. Ya maaf gila. Boleh coba nih tutorialnya Naya. Nanti aku juga mau buat di YouTube tutorial minum. Tadi tutorial minum sambil apa sih namanya? Cowok cool. Ya gini, megang maskeran. Jangan lupa terakhir di anjay. Bukan gitu. Oke. Yang kedua. Tipe cowok pecicilan. Ini harus diangkat segini. Ekspresi. Gini. Minum ya. Gitu. Itu cowok. Cicilan. Udah lah. Jangan dilihat. Gila emang. Tutorial ketiga. Cowok. Ya cowok gini nih. Cowok lekong. Aku gak bisa sih ya. Cowok, kalau cowok-cowok lekong gitu. Aku gak bisa. Yang bisa tuh. Si itu tuh. Siapa namanya? Si ADDD lagi. Oke. Okay. Oh iya. Kalau ini buat cowok islami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau cowok islami tiga tegukan. Ininya jarinya di bawah kelingking habis begini, oke. Okay? Alhamdulillah, jangan lupa terakhir pakai alhamdulillah, oke? Okay? Jangan lupa. Nah, yang ketiga ini tutorial buat cewek minum ya. Ih, kenapa kayak gini? Terserah kamu deh. Itu tipe cewek minum.
yang rempong. Yang kedua tipe ceweknya yang lagi PMS. Oke. Oke, aku minum deh. Kok kayak gini sih? Aku mau kayak gini, pokoknya ganti, gak mau tahu, gak mau tahu. Terserah kamu deh. Ya udah, aku mau pulang aja. Udah gitu. Jadi ya gila lah, udah, yaudah, bye bye. Gila, ntar udah capek gue minum dulu. Intinya mah ya, minum lah gitu, minum biar gak haus, gitu aja. Ini mah saya capek, jadi saya gabut ini di rumah, gak tau mau ngapain. Oke. Dah. Dari gitu ya, yang tutorial ya. Oh iya. Buat kalian yang belum bisa bernapas, biar bisa napas dan hidup kembali. Jadi aku mau kasih tahu tutorial napas. Ada aw genteng. Syukurin lu. Hai kamu Fida Omernah. Hai. Kakak mending jangan nonton live aku deh. Soalnya aku gila ini. Oke. Jadi aku mau kasih tahu tutorial bernapas. Cara bernapas, oke? Kita harus melihat keadaan di sekitar kita. Udaranya bagus apa buruk, jangan dihirup kalau buruk. Karena bisa paru-paru. Ya itulah, pokoknya saya nggak ngerti. Lalu langsung kita lanjut ke topik selanjutnya. Cara bernapas. Cara pertama. Hidungnya harus begini. Terus kalian hirup. Jangan lupa hirupnya bagus gini. Oke, itu cara orang lebay gini. Keluarin. Bah, dari mulut keluarin. Nah, versi augenta. Versi augenta. Kacang ah, enggak kacang. Ini kan di omongin. Bentar aku lagi tutorial minum. Ini tutorial minum, tutorial napas. Ini tutorial minumnya si augenta gini minumnya, napasnya aku minum mulu. Ini buat penyanyi ya, penyanyi. Iya dong augenta, aku kangen. Ayolah main lah gini ya, gimana sih ya? Ayolah mati lu coy. Oke, jadi gini ya, rupa harus penyanyi, gimana penyanyi. Gitu. Aing gabut, Ji. Udah bodo amat. Gitu ya. Aku gentak kalau di hotel kemarin kita nginep, ya itu kalau setiap napas gini. Gitu. Maaf ya, saya gila. Ya saya capek di rumah gini-gini aja, enggak kreatif-kreatif. Harusnya rumah tuh dicatnya warna hijau lumut, hijau muntah kucing ya. Hijau muntah kucing, bodo amat. Oke, sadayana, urang teh arek mirinyaho. tutorial kakak gue sakit nih, masa katanya tutorial pipis. Coba gila Dora emang. Gak boleh kamu tutorial pipis, itu terlalu gila, gak boleh. Itu melanggar tata cara lagi, undang-undang 1972-5. Oke, guys, sekarang saya capek. Oke. Aku gentar mana nih, gak komen-komen, ah malas. Udah aku udah, kalau udah gak komen-komen, tutorial, nice tutorial kentut. Jadi guys, buat kalian yang jijik atau gimana, mending sekarang keluar. Karena ini tutorial kentut disuruh sama si ini nih, si augenteng. Tutorial kentut. Pertama, kalian sediakan satu. Udah, apaan tutorial kentut, sakit lu gila. Enggak, udah, maaf. Udah, kita sekarang jadi kalem aja. Hai guys. Dimulai dari awal ya. Assalamualaikum. Hai guys. Maaf ya tadi aku cuma gila. Wah gila nih augenta. Oke. Okay. Nah, sekarang kita harus dari awal. What's up? What is up?
Hablu minannas, hablu minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ayo lagi live, jangan macam-macam. Apaan? Waduh amat. Oke. Otak tadi dipakai. Otak tadi dipakai, gak punya otak. Oh iya, 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 maaf, maaf. Udah, nah, diem, eh. Dijaga. Eh, diem, eh. Kenapa sih alakan dijaga? Oke, okay, guys. Oh iya, ini gak nonton, gak nonton baru. Adabnya dijaga, boy. Alah, bahmu. Oke. Okay. Kita mau tutorial apa nih? Eh, tutorial. Ini tuh saya mau jadi sok ganteng dulu, sok ganteng kan. Sok keren dulu, ntar dulu, sok keren. Oke. Okay. Wah! Gila! Ternyata udah 2000 yang nonton. Wow! Bom, 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 bom! Thank you guys. Udah, kalau udah 2000 saya nggak mau alay-alay lagi. Oke. Okay. Hi guys. Aku mau balas-balasin lagi. Mau baca-bacain komen. Sup. Ini manis alik juga ya. Iya, maaf. Aku bukan, aku gila ya. Maaf. Kalau cuy bikin gue ngakak sih, Kak. Atau gimana? Tuh emang udah dari sananya begini. Emang ganteng, alhamdulillah sesuatu. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu. Enggak, stop it. Stop, stop, stop. Stop making the foolish request. Abun kelas berapa? Saya kelas 9. Umur berapa? Umur 15. Suara lo boleh labun. Astagfirullahaladzim, menghina sekali dirimu ya. Kabun mah diapa-apain tetap ganteng. Itu mau dikasih skin ya, jadi muji. Botakin. Aduh, jangan dibotakin. Nanti kalau botakin followersnya turun. Suaranya lucu. Iya, maaf. Belum ini nih, belum bagus suaranya. Bukan enggak kayak kamu suaranya bagus, apalagi mukanya. Rambutnya gondrong. Enggak gondrong, habis potong rambut ini. Bun lahir tahun berapa? Tahun 2003. Nggak mau, ya udah aku lagi live, nggak bisa, ya nggak kuasih uang, cepet kesana ke depan, ya udah nggak usah, ya jadi kas apa aku, hai, gak bulan bun dan kau nyanyi, nggak bisa nyanyi tuh ya nyanyi masih au genteng kah, lagi USBN ya bun, enggak lagi USBN, ya nggak lagi USBN. Bun lu lagi deket sama Berbibel. Ya ampun, Berbibel mah kakak aku, Kak. Eh, kakak aku, Kak. Lagi kakak aku. Nyanyi dong, Kak. Gak bisa nyanyi. Maksih SMP atau SMA? Mau SMA. Hai, Kak Bun. Hai juga. Kak Bun, kenapa sih? Gak kenapa-napa ya tuh lagi live. Bun, pilih ML apa TikTok? Pilih kamu aja boleh gak sih? Aku udah capek main ML apa TikTok. Bercanda. Maaf, bercanda. Kak Bun, hai. Sama aku dong, Kak. Hai. Hai, and... Sumpah yang minta say hi, jangan susah dong namanya. Yang gampang aja, ya. Say hi. Nah, ini gampang nih. Vepus. Hai, Vepus. Hai, Veimut. Lah, ngelunjak. Please, jangan ngomong Sunda. Lucu banget, sumpah. Ini bukan ngomong Sunda. Halo, halo juga. Halo, Kak Bun. Halo. Muncul di TV. Oh, udah ada ya. Kalau kakak suka TikTok atau Musical.ly, aku mah yang dibayar aja. Ya, canda-canda. Sapa aku dong, Bun. Hai. Hai, siapa nih? Tuh kan, jangan asal susah, nggak mau. Tuh, ini susah. Say hi, Naila. Hai, Naila. Nah, ini gampang. Kak, say hi dong. Nama aku Murah kok. Hai, Murah. Eh, wae. Sapa aku dong, Kak Bun. Hai. 03 aja deh belakangnya. Cah ngapai. Bocah ngapai. Apa sifasiku? Sifasiku apa sih? Pacarku tersayang. Jangan ngomong pacar ah. Aku gak punya pacar, soalnya jangan ngomong gitu ah. Jadi malu ah. So nice sama Mentos ya. Ya. Say hi Salsa. Hai Salsa. Kasih hi dong. Hai Davina. Orang Sunda bukan, orang Jawa. Saya hai dong Bun, hai Gina Febrian Af. Hai
bodoh ah, diem. Hai jariku ada lima, jariku ada lima, bodoh amat. Emang ada lima tuh, tuh dua tiga empat lima. Say hi and semangatin UNBK. Hai selamat, eh selamat lagi apa ya? Hai, hai Anissa, semangat ya UNBK-nya, semoga kalian semua jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Eh, apa hubungannya, dak? Dak, budak letik. Budak letik bisa ngapung. Ngapung. Hai, suka main ML ya? Bukan suka sih, aku kalau lagi gabut, main sekali, gitu doang, udah, bisa udah. Siapa bun, ih. Atuh yang segampang-gampang, atuh yang susah mah gak mau ah. Ya namanya susah-susah, atuh gimana, capek. Gimana? Semangat ya kawan, BK-nya semoga lancar. Amin. Iki ingin ku marah. Eh, ku ingin marah deh maksudnya. Ah, dongkil, eh dongil lagi. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Mabar hayu bun, eh tak bisa orang mah. Mabar naon? Sapa aku dong bun. Hai Indah. Ke Indah, woy ke Indah, bukan ke Curut. Hai. Live bareng, gak bisa. HP aku error kalau live bareng. Serius? Dia mau kenapa ketono? Langsung gak ada suaranya tuh gak sih? Langsung gak ada suaranya, ketono pakai HP itu bisa. Live bareng gak bisa kamu fit, maaf ya. HP saya error biasa, HP orang kampung. HP jage, HP endorser. Atau kumaha tuh dak. iPhone 7 doang. Kak, tahu TikTok dari siapa? Dari internet lah, dari Instagram. HP apaan? HP endorser. Aku mah apa? Sombong ah artis. Kakak yang artis, bukan aku yang artis. Saya bukan artis, Bu. Saya bukan artis, Bu. Hai, aku please, Bun. Hai. I love 3000 viewers. Cepat. Ah, lama banget 3000 viewers doang aja. 3000 viewers aku live-nya sampai sejam deh. Mampus gue. Ya, sejam. Gue ingin masak. Ngefans banget nih sama kamu. Ah, maaf dari malu ah, gak mau. Ah, kamu fit mah males ah, gak mau ah. Kalau ngomong ngefans, jadi malu saya, Bu. Ibu, jadi malu saya, Bu. Hai, kacang enak, emang kacang enak. Kakak jadi iklan di sosis, iya. Ya ampun, suara lu bun, sumpah, iya alay emang. Kakak alay banget, yaudah tuh gue sendiri liat deh. Sombong nih. Hai. Gak main-main ke Pontianak pun. Undang. Say hi ke aku. Hai. Hai. Coba. Hai. Kak Kacang, Kak. Enggak Kacang. Kelas berapa, Bun? Kelas 9 SMP. Say hi dong, Kak. Hai. What's up? Hai, what's up? Assalamualaikum. Nyanyi, Bun. Nyanyi. Bun, apa? Ketuban, Bun. Ketuban apa nih? Ketuban gak bisa. Kalau gak diundang gak bisa. Pokoknya harus diundang. Kalau aku... Ketuban pecah, udah amat. Pokoknya kalau ada yang mau... Aku ke kota kalian, kalian harus undang aku buat meet and greet. Ya gak? Ya gak, coy? Iya dong. Kacang, coba aku buat... Enggak Kacang. Fallback atau bun? Itu kan ada masih ada. Udah. Nanti besok ada open fallback ya? Kak. Besok open fallback 2 kali. Jadi ikutin aja ntar di Instagram aku, oke? Okay? Pagi sama sore. Kok pagi sama sore? Iya. Sore sama malam kali? Pagi. Say hi bun, hi. Gak aku putih sih. Putih apaan sih? Ini gak putih sama sekali coy.
udah punya doi. Banyak doi mah di mana-mana. Orang jomblo kok di mana-mana doinya, ya ngaji. Ya. Gak terikat dong. Yang keterikat, gak terikat dong. Bener-bener ngangenin banget. Aduh, jangan gitu dong. Jadi malu. Ah. Abun kok bisa ganteng, makan apa? Makan hati biar ganteng. Caya, cobain aja. Ke Lampung pun undang. Lagi di mana, Bun? Nih lagi di gubuk. Imut, makasih. Ntar sama gua aja ya. Jangan dong. Aku enggak mau kalau pacaran sama aku resikonya besar loh. Iya, resikonya besar. Oh, gua di mana-mana pacaran, boom. Pacar aku di mana-mana, maaf ya. Gimana cara ngundangnya? Ih, kacang mulu. Ya, undang lah, meet and greet. Kacang bunjer gubuk. Iya tuh, cuma gubuk biasa. Bandung dong, undang. Soalnya kayak acilnya dalang pelok. Dalang pelok. Abun, saya Hai Lintang, hai. Hai guys, hari ini aku suka di RCT ya guys, Indonesia Idol, yap. Hari ini? Ya. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Rupanya di mana? Di gubuk. Siapa aku dong, Bun? Bun kok sombong sih ya? Ah, tahu ah, live gak live bilang sombong. Live sombong. Mau kalian apa, netizen? Itu bisa nyanyi? Gak bisa, itu cuma... Bener netizen. Netizen. Sini gue temenin, jangan dong, gak boleh dong. Jangan temen-temenin. Abon yuk, kelas 9. Yups, mau 9. Masih lo ketawa mulu, Ji. Selap. Lah. Salak bangke. Lah galak. Lah galak apa? Lah galak. Wow, 2000 lebih penonton. Alhamdulillah sesuatu. Banjarmasin dong, Bun. Ayo, undang lah. Pernah ke Bali nggak? Ke Bali. Ke Bali terang. Udah pernah dong ke Bali. Masa nggak pernah? Aduh. Nggak, aku belum pernah ke Bali. Ke hati kamu udah pernah sampai. Muter doang gitu. Terbalik. Udah keluar lagi dari hati kamunya. Jam berapa di Indonesia Idol? Kagak tahu dah. Ya ampun, masih gue masih emang udah SMA, cuman ini aku merendah jadi nggak mau SMA, SMP aja. Ntar baru SMA-nya besok. Di sesuatu yang ada di hatimu. Yalah. Kakaknya ke Banyuwangi, ya undang. Ya dong. Bali, Bun. Undanglah, undang. Itu namanya PHP, Abun. Ya iyalah, aku kan suka PHP-in orang. Bagus. Harus kayak gitu, ya gak, Di? Ya dong. Gak, bercanda. Aku tuh orang setia. Setia di sini. Situ. Palembang. Bali. Di Bandung. Sik dah. Kayaknya rempis tuh, rempong pisan. Pisan. Gitu, dong. Kali liburan ke Lamongan. Undang. Bikin video apa? SG. Ya, ntar. Besok aja. Yang besok? Lo ngapain? PP apa? Dari dia? Hai, ya udah jangan di sini. Kamu sering live dong. Iya, alhamdulillah. Doain lagi. Ingetin aja ya. Ada Ara, tapi Aranya nggak komen. Sombong nih, punya Zakil. Sasa, siapa sih namanya? Sasa Zera. Zera! Pak. Sirgi, Pak. Sasa Zera. Pak. Skizi, pak. Enak bu, berbumbu. Sekia.
Bu. Kak, semangatin aku dong. Semangat ya. Semangatin apaan? Bun, please bikin dance lagi. Sama siapa ya, mbaknya? Saya kalau ketemu teman aja bikin dance. Minimal 2 teman aja jadi ada yang kamera merasa terpanggil. Ya udah, kenapa emang? Lagi cuma nonton doang, sombong, mentang-mentang 200 berapa ribu, Kak. Soms. Apa kamu fit? Kenapa mau main? Kapan kita main? Cups. Sama Acu Bali itu. Ini yang nonton kebanyakan cewek. Alhamdulillah. Sekolah besok tidur sekarang. Sekolah mesti zaman. Karena homeschooling gak ingat. Kita dikit lagi juga lo balap. Alhamdulillah tuh, doain aja ya biar bisa cepet ngebalap. Kamu ke Cibubur dong. Iya ntar. Kasih tahu alamatnya aja ya di DM. Ntar aku otw ke sana deh. Kapan? Ara. Sasa. Bun udah pernah ke Semarang? Udah pernah. Lewat doang. Kamu sendirian ya? Iya jahat banget. Iya sendiri emang kenapa emang? Iya sendiri ya. Iya emang kamu gak punya pacar. Emang sendiri ya. Iya sendiri. Ngeledek aja nih sendiri. Iya aku mah apa tuh. Iya dah. Kak, kapan-kapan ke Pontianak? Boleh. Undang. Ya enggak? Sasa Zahra bacanya. Udah. Ngapain pakai Sasa Zahra gitu? Kan bahasanya jadi rempong. Aku biasa ke Bogor, kakakku shoot di Taman Sempur. Ayolah, kapan? Kapan ke Sempur? Aku otw langsung. Dekat. Enggak dekat sih, biasa aja. Ayo, kapan? Cups. Kamu Fida. Kenal? Orang Arab. Siapa? Ya, kamu Fida. Lohnya rempis, rempong pisan. Iya deh, bodo amat. Hari kentar aja deh, malam ya, Fida. Hah? Gila lu sih ngomongnya. Jangan, gue sekarang mau beli itu. Bung, ke Sempur saudaraku latihan atletik di situ. Kuy, iya aku mau ketemu kamu fit. Yeah. Abang ke Jakarta pernah ke Mall Pim atau Gancit? Pernah. Mall. Kemana aku dari sana? Cuma malam besok kalau aku siang sana aku kabarin ya sayang. Ya, sayang. Bung, lihat nih gue screenshot tuh ada ngomong gue sayang. Mampus kan lo semua. Ya tuh bilang sayang tuh. Ayo. Ngiri ya. Kalau bilang sayang dong. Emang kalian para joms. Jomblo. Jangan megang HP jomblo. Ya lu jomblo. Go, okay, don. Mukanya sekelas mirip Ari banyak, Bay. Maku juga Ari. Sayang, wah, gak bisa. Aku udah dibilang sayang sama orang. Woy, ke Padang dong. Boleh. Abun gila sih? Gila sombongnya. Iya dong, sombong dong. Karena aku udah dibilang sayang sama orang. Emang kamu? Jomblo. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat sayangku. Tuh, itu. Emang kalian udah tadi cuma ngomongnya say hi. Gak kreatif. Harus di screenshot. Coba. Gimana cara mencetnya? Gimana komennya hilang? Oke, udah.
suka outline, aku lagi buatan. Apaan tuh? Abun jangan teriak melulu. Iya dong, nggak teriak teriak dong. Lebay. Ya, sirik ternyata mampu. Jomblo. 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 Yang megang HP jomblo. Gue juga dong, Kam. Ke Medan dong, Mun. Undang, coy. Indah, undang. Medan Inggris, undang, undang. Hah? Kaget gue sih. Aku punya nomor live, aku punya nomor live Felix. Ya, kenapa gue juga punya? Ya, banyak yang sirik tuh kan. Banyak yang sirik, Kak. Sirik tuh semua, ya kan? Panas banget. Emang kakaknya kakak namanya siapa sih? Dia syuting apaan di Sempur? Parah ngomongnya jomblo mulu, emang kenapa? Lu juga pegang HP, kampret. Ngegas lu, Tong. Ngegas kali kau, Tong. Ganteng-ganteng jomblo. Udah enggak sih, ya. Ya udah enggak sih, ya. Udah enggak sih, ya. Masih suka main ML, kakak? Masih. Tapi biasa aja. Jomblo itu free. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Belajar yang semangat ya, biar lulus dapat nilai yang bagus. Get done. Done. Alisa badai. Badai apaan? Begini doang. Tapi ya saya bersyukur aja lah. Syuting apa, Cek? Apa? Beb, dia chat jam 6. Gue promosi biar ditonton ya. Apa, Cek? Apaan sih? Apa, Cek? Ada... apa? Hah? Apa? apa sih, Kak? Ngejelas acara TV, syuting sinetron. Oh ya, jalan nonton TV. Maaf ya, Kak. Kita nanti cewek. Alah, bohong. Apa nanti cewek mana ada? Dih, ini anak super aktif. Super lebay. Tadi suruh pengen kalem. Gak boleh. Udah sekarang kalem aja lah. Ya, soalnya lucu dah. Halo, comeback, yoks. Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa beli baju. Walau kamu seorang sabun tep. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Kenapa lu bikin pantun yang gak jelas, Cong? Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa beli baju. Walau kamu seorang sabun, tapi sayangku buat lu, Bun. Agak buat orang emosi ya. Saat ku mencoba mencuri pandang tanpa sengaja ku menoleh sehingga pandangan kita bertemu menemukan api cinta yang membara seperti api las listrik nu mantap perikana mata. Bodoh amat. Yaudah ya, gini-gini. Kalian ini tulis kata-kata yang bagus, nanti aku pin di sini nih. Aku kayak si Augenta nih, aku gituin. Aku pin. Yang paling bagus, yang paling lucu, yang paling baper, aku pin. Ayo, sampai ayo. Gak boleh liat Google. Gak boleh liat Google. Gak boleh liat Google, coy. Khas bagi kata-kata sendiri kayak gini. Kamu tau gak? Rasa sayang aku kamu itu bagaikan sebuah kuku. Tau gak kenapa? Ya,
kalau dipot kuku kan kalau dipotong pasti udah potong itu kan. Nah, kalau dipotong tapi bakal tumbuh terus tuh kayak cinta kita. Anjay. Tet. Bodo amat ah. Liam mau lihat Google, Bob. Kamu tau nggak bedanya kamu sama Monas? Kalau Monas di Jakarta kelak. Oh, boom. Kenapa ada kata istimewa? Karena ada abu yang berbeda. Oh, boom. Keren-keren sih kata-katanya. Boleh-boleh nih. Ayo, nanti aku jadiin caption yang paling bagus. Ayo, caption buat fotoku selanjutnya. Ayo, yang paling bagus, yang paling baper. Aku lagi udah nggak galau soalnya, jadi nggak ada kata, nggak bisa bikin kata-kata. Abun manis, jis lo kok. Parah, kamu harga. Bukan emang enggak gitu, maksudnya kan ngisi kata-kata. Buat kata-kata. Kamu tahu enggak rasa cintaku kepadamu seperti apa? Yang membara, wanjay. Kau tahu enggak kenapa senja selalu kadang merah? Mereka bagi. Karena senja kadang merah, mereka bahagia karena gue itu ingin terima apa adanya. Google! Kamu tahu gak bedanya kamu sama matahari sama-sama sama-sama menerangi hariku? Persamaannya kali. Ya, lapar. Nunggu itu membosankan, apakah berpindah hati itu menyentuhkan? Anjay! Ini boleh. Aku screenshot satu orang ya. Satu orang screenshot. Anjay, keren banget nih, keren. 1.2, gue cantik, abunang punya. Oh, savage! Wow, keren. Tapi gak bisa dibuat itu. Nanti yang terbaik dijadiin caption foto abun. Iya. Ya, pokoknya yang paling bagus aku jadiin caption. Aku sama kamu itu kayak tangan sama mata. Jika mata menangis, tangan akan mengusapnya. Jika tangan terluka, mata akan menangis. Oh, gak ngerti gue. Iya, boleh deh screenshot. Nanti dicampur aja. Iya. Dari dua, dipocok. Tahu gak bedanya permen karet sama kamu? Kalau permen karet dikunyah, kalau kamu disayang. Bodoh aja. Anjay, savage. Boleh, kita screenshot dulu. Bojuk itu apa? Kak, kalau ngomong jangan cepat-cepat nih, kan lagi. My love for you has no... Aku bisa bahasa Inggris. Kampret. My love and my life with you will be a never ending story. Artinya, cintaku padamu sebegitu dalam seluruh cinta. Ini Google. Udah ketahuan. Arab dong. Ayo, yang pakai bahasa Arab. Abun punya aku, jangan padahal ngakuin. Kocak. Hati itu layaknya kaca, mudah retak jika tidak dijaga dengan anjay. Mojok. Keren. Hai Kofi. Gak, lu gak manis, lu gak ganteng, tapi lu soleh. Kata-kata apa itu? Itu bukan kata-kata, itu muji. Setiap kali aku ujian, aku pengen... Senyum gue memang murah tapi harga diri gue mahal. Abun gila tapi aku sayang. Ini apa sih? Udah ngambilin sabun belum? Hari ini udah. Karena nanti gue akan jelas lu. Karena sih pasti dilemes. Apa ke Ovi? Apa barangnya kamu sama sampah? Suwe. Aku udah pernah jatuh dari jembatan. Aku udah pernah jatuh dari tangga. Semuanya gak enak, tapi ada satu jatuh yang paling enak, kayak jatuh cinta sama kamu. Yuk, ini lebay. Jika itu buatmu nyaman, jangan pergi dari kata bosan. Krik-krik. Jika aku menjadi bunga, maukah kamu mencabutnya untuk dipajang di rumah kamu sampai akhir hayatmu? Anjay. Pengertian jodoh itu mungkin adalah pasangan yang bisa bikin kamu jadi lebih baik. Dan kayaknya aku mikir, dasar. Apakah bisa jawab nggak jawaban kalau ampau untuk ngisi duit, kalau kakak untuk ngisi hati aku? Belum. K-
ketika kata suami soleh tercipta, aku ber... main and yuk ke hati aku, siapa tahu betah. Siapa tahu betah. Ya bodo amat. Rindu itu berat, biar aku aja yang merasa. Ya. Kabun baik gak? Woi, gengs kata abun. Bukan Q&A. Ini kalian ngasihin kata-kata yang paling bagus, ntar aku jadiin caption buat posan aku. Cinta kau kamu bagian garam di lautan, tidak terlihat tapi ada selamanya. Anjay, ini keren nih. Boleh. Buat kamu mah samudera pun kusebarami. Apa perbedaan kakak sama Garuda? Kalau Garuda diraku, kalau abun jatiku. Allah bodo amat. Ini kok ngeri-ngeri ya? Ininya. Kata-katanya. Saya jadi bisa baper ini. Kalau baper, kalian harus tanggung jawab ya. Sungguh percuma jika mencintai, jika yang dicintai tak pernah menyadari. Anjay, ini keren nih. Nice. Apa pada yang kakak sama? Udah, berarti memberi hati kepada dia yang takme apa? Tua enggak bedanya ngemil. Tahu enggak bedanya ngemil apa yang soalnya enak memilikin kamu sepenuhnya. Ji, duh anak kecil. Nunggu itu perlu agar mereka sadar bahwa sabar dan perjuangan tidak sebercanda itu. Ya, siap. Kamu itu nilai 100 di UN matematika aku sudah dapatkan. Oh, ini keren. Boleh. Oke. Kamu adalah bukti dari tanpa par. Ya, nyanyi lu matong. Nah, bocah malah nyanyi. Kamu adalah bukti. Terus gue nyanyiin lagi kan. Terus terakhir, aku cinta kamu, abun, I love you. Ya, bocah, ngapa ya? Kamu tau gak bedanya kamu sama bintang? Kalau bintang menyinari bumi, kalau kamu menyinari hatiku. Jangan tanyakan kenapa aku cinta kamu, karena perasaan bukan pelajaran harus dijelaskan. Anjir, keren banget ini. Tahu nggak bedanya kamu sama matahari? Udah banyak kan dari tadi kayak gitu. Kalau aja cinta tahu cara cinta kepadamu. Saya sang cinta kepada apa untuk diri kasihku. Ini waktu. Eish. Kabun, terkadang aku sakit karena memikirkan kamu. Ya, bocah, apa ya? Jika kamu tidak suka, cukup lihat dan abaikan, anggap saja saya yang ingin berlalu. Anjay. Apa, Kadio? Aku ingin jadi pagi yang selalu menyemangatimu saat terbangun walau kau sudah mengagumi senja. Anjay, keren. Bun, tahu bedanya kamu sama sinyal enggak? Kalau sinyal 4G, kalau kamu for me. Jago. Itu gombalan zaman now. Abun enggak notice aku, anjay. Bedanya Leslie sama abun. Kalau Leslie hilang-hilangan, kalau abun sudah tidak ada aku. Cacat kata-katanya Leslie. Air mata yang keluar tanpa oksigen itu air mata kepuasan. Alah, capek bacanya. Musuh sekarat gue ulti, teman sekarat gue lari. Bodoh amat, yang penting gue MVP. Kocak. Kakak lagi dimana? Jangan tanyakan seberapa persen aku sayang sama kamu. Cukup Allah aja yang tahu seberapa sayangnya aku. Iya. Jangan menyimpan seorang di dalam hati karena hati tak menentu arahnya. Kamu simpan seorang di dalam doa, kan dia akan lebih lama selamanya. Berat banget kata-katanya. Air mata. Aku baca dalam hati aja, capek. Keren nih. Keren. Kita berat. Bagaimana seletik dokong apa bedanya kakak sama boneka? Kalau boneka manis, kalau kakak manis banget seperti gula. Apa sih? Jelas seperti pagi padi yang mengisi, semakin berisi semakin berendah, bukan meninggikan. Anjay, jangan sengaja pergi agar dicari. Itu mah kata-kata saya dong, bang. Cemburu itu hanya buat orang yang gak berharap. Nah, sekarang aku sedang gak berharap. Ya, mudah banget.
Nika, makan ketan buru-buru, lupakan mantan, cari yang baru. Makan kentan, makan ketan. Okay. Kamu tahu nggak kenapa waktu kita ngeliat pelangi yang kelihatan cuma setengahnya doang? Karena setengahnya lagi dari mata kamu. Ya ini aku ada lihat di Google. Wah, ketahuan. Lihat di Google. Tahu gak? Ikan hiu di dalam kaca. I love you. Gak lagi. Hah? I love you lagi baca. Jangan aja. Kamu tahu gak kenapa kok kita cuman bisa lihat pelangi? Bawa dipukul, batu dicampur, jamu di atas tungku, cinta cinta suciku cukuplah satu untuk kamu sepanjang orang. Hah? Aku lahir karena ibu, aku flu karena debu, aku pintar karena guru, dan aku rindu karena kamu. Oke, siap. Orang yang kamu cintai bakal jadi orang yang kamu cintai, percaya kak. Tak arwangi ngilon neng banyu, ngerti rupa kejebul wagu. Apa kak? Tau gak bun apa perbedaannya kamu sama matahari? Udah banyak coy. Jangan pernah mengakhiri hubungan hanya karena sebuah kebosanan. Tapi ada perjuangan yang telah diberikan. Apa semangat kebosanan? Cinta adalah caraku bercerita mengajari cara untuk. Yang bagus tuh kata-katanya jangan dari Google. Aku, siapa aku? Aku ada seorang bertopang sebagia untuk melihat yang luka. Abu itu sebetulnya tidak bisa menghormati. Kabun tau gak apa perbedaan sampah sama kabun? Kalau sampah dibuang, kalau kamu disimpan. Oh! Ya udah. Gila nih orang sakit. Jika Allah menghendaki, insya Allah kita akan berstatus suami istri. Cerau kak. Cinta emang bukan matematika, tapi cinta gue ke low limit menuju total hingga cia gue berlapar. Kenapa Virgo nyiptain lagu bukti setelah lagu surat cinta atau salah? Karena cinta itu bukti, gak cuma surat. Anjay. Keren. Anjay. Boleh. Tahu bedanya matahari sama kamu gak? Ah udah banyak udah tadi. Temen itu bantuin bukan nikung. Apa sih? Kamu tau gak perbedaannya hat? Ikan hiu dan kaca. Kamu tau gak perbedaan kamu sama Aceh? Aceh, kalau Aceh meninginkan ruangan, tapi kamu meninginkan hati aku. Ya, bodo mata. Cinta itu gak butuh penjelasan, cinta itu butuh mata-mata yang dijelaskan. Cinta datang dari hati. Tau gak persoalan kamu sama soal ujian? Sama-sama perlu diperjuangkan karena yang ikut sama masa depan. Anjay. Wow, gila keren. Kata mah banyak keras sama gue ngerti. Apa sih? Abun tau gak? Apa banyak sama abun? Kalau kucing itu hewan, kalau abun orang. Ya udah deh, iya tuh paling bagus, ntar gua post yang itu. Kesel. Sembuhkanlah dunia, jadikanlah dunia ini tempat yang lebih indah untuk aku jadi padang gombal sih. Kan aku yang suruh buat caption. Jika mata tak dapat melihatmu cukup tengok kamu ngasal. Orang kusti setiap makan aja tak pernah hitam balap atau panjang. Nice. Boleh. Keren. Tau gak bedanya kamu sama mantan? Sama-sama harus diabadikan. Apaan sih? Diabadikan? Ngapain mantan diabadikan? Buang aja lah. Duduk santai, baca buku, cerita cinta. Saat aku ketemu kamu, aku langsung iya aja. Banyak orang yang bilang kalau pacar apaan sih, aku nggak perlu bikin kata-kata kayak gitu karena nanti ada laki yang bakal bikin kata-kata gitu ke aku. Orang ini buat caption aku kok, apaan sih?
Gak jelas, baper netizen. Andainya malaikat bertugas nyata terindu, mungkin ibu sen karena harus terus saat kau pergi, seharusnya kau bawa juga hatiku supaya aku terus sama kita mendukung. Cinta yang tidak sama kita, ya cinta. Anjay. Kupu-kupu terbang, melayang, I love you. Jangan datang berharapan, bila harap pergi. Nice, ini keren. Boleh. Setiap kata bagimu Salma, kenapa bisa ganteng? Mana gue tahu. Jika Nathan punya Salma, Dilan punya Milea, Rangga punya Cinta, maka Abun punya saya. Anjay. Kamu tahu gak perbedaan kamu sama Kutu? Kalau Kutu menggerut rambut, kalau kamu ngadoh, bocah, ngapa ya? Jangan terlalu sayang, nanti kalau hilang sakit. Anjay. Jika mengenalmu adalah sebuah kesalahan, maka jangan bedakan aku menjadi benar karena aku ingin kamu hari ini, besok, dan selamanya. Boleh. Kebalik papan dong, nanti ya. Kak, tahu gak perbedaan kakak sama TV? Kalau TV dilihatin, kalau kakak dimasukin hak. What? Seperti yang tadi bilang ahli bedah, pasti kalau harus pergi, pergilah. Apa sih? Udah, please, aku udah pusing. Supaya ini banyak banget. Belum beli ini, belum sampai bawah, gila. Kamu mau gak ya temanku? Teman hidup maksudnya? Udah, banyak banget yang masuk. Sehaya bunji mohai. Udah, stop. Mau joglo adanya di Jogja, kalau kamu jomblo kok.